Satu empat enam. Action! Kok masih gini ya? Ini yang nggak kita sukain kalau di Jogja ya. Ada yang nggak datang, ada yang masih tidur, nggak kompak. Makanya kita harus pergi dari sini. Segera pergi. Tapi sebelumnya, kalian sedang menyaksikan Ngintip Sukabi Night Album hari kedua. Di mana hari ini kita akan mentargetkan diri untuk membuat lagu sebanyak berapa ya? Kemarin udah jadi berapa? Kemarin 9. 9. Sisanya. Selamat. Selamat menyaksikan. Buka apa ini? Bukanya nanti. Oh ya. Ini agak porak-poranda, ini di sini adalah ruangan Euphoria Audiovisual, tempat video klipnya Iwan Fals dikerjakan, Niji dikerjakan, siapa lagi, Slang dikerjakan, Endang Sukamti, semua video-videonya dikerjakan oleh Euphoria Audiovisual. Di kantor ini kita mau jalan-jalan cari udara segar sama cari inspirasi, cari suasana baru juga. Jalan-jalan kayak ngokal orang. Basecamp di Bajiro itu adalah basecamp Endang Sukamti yang ke 1, 2, 3, 4, yang kelima. Sebelumnya pindah-pindah karena punya satu ruangan buat admin. Ruangan cewek-cewek, para wanita dan para wanita di sini. Terus ini Mas Reno ini kepala bagian divisi Euphoria Digital yang akan mendistribusikan semua karya-karya audio kita ke ranah maya. Ini Mas Jambrong, orangnya lagi pulang. Desainer kita yang desain-desain itu keseringan dulu Endang Sukamti setiap punya basecamp itu selalu rame. Kamtis-kamtis ini selalu datang dan itu bisa ratusan motor gitu. Nah jadinya kita agak kesulitan untuk mendapatkan basecamp. Pernah yang ada di tengah sawah juga tetap juga bermasalah dengan orang kampung. Nah khusus di Bajiro ini, kalau ini kantornya Mas Dori, Euphoria Music Publisher. Di sini biasanya ada Mas Raka, Mas Dori. Terus ini ada sampah ini. Ini apa ini? Mas, ini apa ini? Sampahnya tak? Dibuat dulu. Sampahnya dibuat dulu. Berat ya? Sampahnya taruh sini. Udah. Nanti malah dia batal loh kalau bangun ini. Ini malah dibiarin, malah dia puasa. Puasa lah ini. Ini kalau diemin malah puasa ini nanti. Wah, aku lagi puasa loh. Ibadah. Ya. Tidur ada ibadah. Ayo buka aja. Kantor di Bajiro itu salah satunya juga yang berkantor di sana adalah EMP, Euphoria Music Publisher. Berdiri April 2018. Saya sebagai CEO. Terus kalau strukturnya nih ya, strukturnya ada Mas Raka sebagai MDD, Membership, Documentation and Distribution. Terus ada lagi Banisa Akunting. Terus divisi digital kita Mas Reno. Kalian dia juga di Euphoria Digital ya. Terus
sama kita juga ada dibantu lawyer, tapi lawyernya kantornya di nggak di situ. Denyut nadi, wah jantungnya dari semua kegiatan yang Sukamti itu bermuara di Basecamp Bajiro. Jadi semua kegiatan dari digital, publisher, manajemen band itu semua dari di Bajiro. Ruangan kecil ini adalah sedikit sejarah proses kreatif dan Sukamti. Ini nggak tahu nih sampai sekarang ini malah apa nggak jelas. Gudang, tempat tidur juga kalau ada mau tidur. Perkembangannya ya bukan lagi untuk maaf-maafan tapi buat kreatif di situ. Kita bangun semacam tempat itu yang tadinya kebun kita bangun jadi kelas Das University dulu. Yang sekarang jadi kantornya Mas Jambrong. Kita sudah berhasil membuat 9 lagu ya? 9 lagu ya? Apa? Arah semennya? Ini pokoknya 9 lagu baru. Nah, setiap kali sudah menemukan ada, kita mencoba untuk bikin aransemennya. Aransemen jadi, itu harus segera direkam biar gak lupa. Direkam temponya berapa, enaknya seberapa temponya, terus direkam nanti dengerin lagi kurangnya apa. Aduh, puasa ya. Bibirnya jadi kering. Bocorannya. Aduh, ya laper. Perkembangan zaman memang menuntut kita untuk berubah. Setelah tempo di lock, terus dilihat fullnya itu secara aransemen berapa durasi yang kita habiskan. Yang paling penting satu lagi adalah tangga nadanya, nada dasarnya. Kadang-kadang kita ketinggian, kadang-kadang rendahan, jadi harus dicek bener-bener teriak. Yuk, coba. Temponya berapa? 145. Untuk lagu ini dengan tempo 145 itu durasinya sudah memakan berapa lama gitu. Jadi biar gak kelamaan juga, biar gak kependekan juga, dicari pasnya. Tahu patokannya lah, oh 3 menit, oh udah enak nih. Oh 3,5 menit, ya itu masing-masing band punya patokan sendiri-sendiri. Ada yang sampai 4 menit masih enak didengerin, ada. Ada yang ngeyel 5 menit tapi gak enak dengerin juga ada. Jadi dicari enaknya. Aduh jadi lapar. Bibirku kering. Nah ini masalah sepele tapi penting sekali karena ini masalah rasa. Aduh ngomong-ngomong rasa, puasa nih jadi pengen. Tamane mau gue lo shuffle tuh. Karena nganggo shuffle enak. Wah enak banget, pedes-pedes pilihan lo. Shuffle terasi lo. Naik berapa ini? Naik 5 lagi. 5 lagi ya. 5. Mulai stuck, mulai mampet. Makanya kita pergi ke Kaliurang untuk mendinginkan kepala ini biar seger. Waduh, tenggorokanku kering. Tiba lagi kita di penghujung acara. Ada yang mau Buma? Buma Gondol. Buma Gondol. Apa itu? Ini gondolnya ini. Buma Gondol. Buka bersama gorengan dan es cendol. Asik. Apa? Buma Mesum. Apa itu? Buka bersama di museum. Terima kasih untuk episode hari ini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Mari makan. Ini mau udah tuh. Kok ngapa aja gak puasa? Kamu itu.